Halo semuanya, ketemu lagi bersama gue di channel Lutifar Sharing. Ya, pada hari ini gue mau vaksinasi lagi yang tahap kedua. Dan alhamdulillah selama vaksinasi kemarin yang pertama gak ada masalah. Sampai hari ini gak ada masalah, cuman di vaksin pertama itu setelah vaksin, satu hari setelah vaksin itu, malamnya setelah vaksin itu cuman agak pusing aja. Setelah itu gak ada masalah lagi. Jadi alhamdulillah sampai sekarang aman-aman aja. Sekarang gue mau lanjut vaksin kedua. Ikutin vaksinasi gue yang tahap kedua ini ya teman-teman. Ada yang kosong enggak? Ada yang kosong enggak? Ujung. Wah, rame. Iya. Rame benar. Masuk. Oke, sekarang gue udah di puskesmas. Ini dia nih, di belakang gue. Sekarang gue mau vaksinasi lagi yang tahap 2, mau antri. Suasananya rame. Ibu, mau vaksinasi? Oh iya, kok fotokopi KTP? Kemarin nggak disuruh pakai fotokopi KTP, cuma disuruh bawa KTP aja. Oh iya? Iya. Soalnya yang pertama juga kan saya nggak disuruh bawa fotokopi KTP. Kenapa? Nggak bawa fotokopi? Ya harus bawa fotokopi KTP. Fotokopi KTP dulu, dosis 2 ya? Iya. Oh, kalau nggak sertifikatnya bawa? Sertifikatnya saya ada. Yang kedua sudah dipulih. Saya juga yang kedua, Bu. Ini sekalian. Yang ini. Berarti ini udah satu kelompok. Ditunggu ya? Heeh, ditunggu di luar ya. Yang ini yang kedua. Nanti ya, Pak ya. Oke. Ya tunggu di luar ya, Pak ya. Iya, Pak. Nanti penuh ya, nanti panggil ya. Ini dosis 2. Wah, rame banget ini. Buat vaksinasi antri. Ibu sendiri mana? Kalau sudah kanan apa kiri? Yang orang yang udah yang kedua ya? Iya, kedua. Yang kedua kedua. Vaksin pertama nggak ada keluhan ya? Untuk keluhannya nggak ada, cuman tapi malamnya itu agak pusing aja. Hari ini nggak ada? Nggak ada. Minum obat nggak kemarin? Kemarin cuma minum. Oh iya. Kalau misalkan ada obat yang harus diminum, walaupun divaksin tetap dilanjut aja ya? Oh gitu.
hipertensinya berapa? Itu masih normal ya? Untuk vaksinnya masih yang apa tuh, Bu? Oh, masih Sinovac ya? Yang kiri berarti kan ya? Sudah. Terima kasih ya, Bu. Oke, gue udah divaksin. Tadi kalian udah lihat kan. Jadi gue harus nunggu selama 15 menit untuk melihat apakah ada kendala atau enggak gitu kan setelah vaksin. Jadi kita tunggu dulu selama 15 menit, oke? Suasananya rame nih. Pas du soleil, pas du soleil.